Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa mawalah. Amma ba'du. Kaifa halukum ya awlad? Narju antum antumul bikhair wal afiyah. Kaifa halukum ya awlad? Bagaimana keadaan kalian wahai anak-anak? Narju antumul bikhair wal afiyah. Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Anak-anakku, marilah kita melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita pada buku LKS pada halaman yang ketujuh, yaitu tentang al-qira'ah, membaca. Tarikhu Idul Adha, sejarah Idul Adha. Tarikhu Idul Adha, sejarah Idul Adha. Huwa min qissati Ibrahim, dia dari kisah atau cerita Nabi Ibrahim. Wa benihi, dan anaknya Ismail alaihi assalam, keselamatan atas mereka berdua. Huma yaf'alani, mereka melakukan. Huma yaf'alani, mereka melakukan. Amarallahu bi imtila'i ta'ah, perintah Allah dengan penuh ketaatan. Al-halu sabiq, mengenai hal itu. Kama qala Allahu ta'ala, berkata Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, falamma balagha ma'ahu sa'ya, falamma, maka ketika, balaghahu ma'ahu sa'ya, falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka ketika sampai bersamanya berusaha, maksudnya Nabi Ismail sudah sampai waktunya untuk berusaha. Falamma, maka ketika, balagha ma'ahu sa'ya, sampai bersamanya berusaha. Qala, berkata Nabi Ibrahim, ya bunayya, wahai anakku. Ya bunayya, wahai anakku. Inni ara fil manam, sesungguhnya aku bermimpi di dalam tidur. Inni ara fil manam, sesungguhnya aku ara, bermimpi, maksudnya melihat. Fil manam, di dalam tidur. Anni, bahwasanya aku azbahuka, menyembelihmu. Azbahuka, menyembelihmu. Fanzur maza taro, fanzur, maka pikirkanlah. Maza taro, apa pendapatmu. Fanzur, kalau diartikan sesuai dengan kalimat, maka lihatlah. Tapi kita artikan dengan maka pikirkanlah. Maza taro, apa pendapatmu. Qala, maka berkata Nabi Ismail. Qala, berkata Ismail. Ya abatif'al, wahai ayahku, lakukanlah. Ya abatif'al, wahai ayahku, lakukanlah. Ma tu'maru, apa yang diperintahkan kepadamu. Ma tu'maru, apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni, satajiduni, engkau akan mendapatiku insyaallah, insyaallah. Minas sabirin, termasuk orang-orang yang sabar. As-Saffat ayat 102. Walakin, dan tetapi, hinama, ketika, sayazbahu Ibrahim, akan menyembelih Ibrahim, waladuhu Ismail, anaknya Ismail,
Dan tetapi ketika akan menyembelih Nabi Ibrahim, waladuhu Ismail, anaknya Ismail, arsalallahu ilahi kabshan, Allah mengutus, Allah mengirim kepadanya kabshan, seekor domba. Kabshan, seekor domba. Wa amaruhu ayyadhbahal kabsha, dan memerintahkan kepadanya untuk menyembelih domba. Wa amaruhu ayyadhbahal kabsha, dan memerintahkan kepadanya ayyadhbaha, menyembelih kabsha, domba. Min hadhil qissah, dari cerita ini, amarallahu ta'ala, Allah memerintahkan, ilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ummatuhu, dan umatnya, aidan, juga, liyazbahu dzabihah, untuk menyembelih hewan korban. Ustaz lanjutkan. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah li rabbika wanhar, fasalli li rabbika, maka salatlah kepada Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah kepada Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Al-Kautsar ayat 2. Izan, kalau begitu, izan, kalau begitu, nastati'u, kita bisa, an-nafhama, memahami, an-na'idal adha, bahwasanya Idul Adha, yusamma, dinamakan, biyaumiz zabhi, dengan hari berkorban, au yaumin nahri, atau hari berkorban, biyaumiz zabhi, dengan hari menyembelih, au yaumin nahri, atau hari berkorban. Ustaz ulangi lagi, an-nafhama, kita memahami, anna idul adha, bahwasanya Idul Adha, yusamma, dinamakan, biyaumiz zabhi, dengan hari menyembelih, au yaumin nahri, atau hari berkorban. Ustaz lanjutkan alinea yang berikutnya. Hukum dzabha, hukum menyembelih, hiya sunnatun. Hukum dzabha, hukum menyembelih hewan korban maksudnya, hiya sunnatun, dia termasuk sunnat. Hiya sunnatun, dia adalah sunnah muakkadah, yang dikuatkan, likulli muslimin, likullil muslimin, untuk setiap orang muslim, wa khususan, dan dikhususkan, lil muslimina, bagi orang-orang muslim, lil musliminal mustati'in, dan dikhususkan bagi orang-orang muslim yang mampu, al mustati'in, yang mampu, al hayawanat, dan hewan-hewan korban, al-hayawanat, hewan-hewan korban, al-hayawanat li dzabha, hewan-hewan korban untuk menyembelih, mislul ghanam, seperti kambing, wal baqar, dan sapi, wal jamal, dan unta, wal jamal, dan unta. Summa yu'tawna, kemudian diberikan, sulusain, sepertiganya, sulusain, sepertiganya, min lahmil udhiyah,
dari daging hewan kurban ilal fuqara, kepada orang-orang fakir, wal masakin, dan orang-orang miskin, wasulusa, dan sepertiganya, linafsihi, bagi dirinya, bagi orang yang berkorban maksudnya, linafsihi, bagi dirinya, wa'ailatihi, dan keluarganya. Ustaz ulangi dari alinea yang berikut tadi, hukum zabhah, hukum menyembelih hewan kurban maksudnya, hukum zabhah, hukum menyembelih, hiya sunnatun, dia adalah sunnat muakkadah yang dikuatkan, li kullil muslimin, bagi setiap orang muslim, wa khususan, dan dikhususkan, lil musliminal mustati'in, lil musliminal mustati'in, bagi orang-orang muslimin yang mampu. Al-hayawanat, hewan-hewan lizabhah, untuk menyembelih, dikorbankan untuk disembelih menjadi hewan korban, mislul ghanam, seperti kambing, wal bakar, dan sapi, wal jamal, dan unta, wal jamal, dan unta. Summa yu'tauna, kemudian diberikan, summa kemudian, yu'tauna, diberikan, sulusain, sepertiganya, min lahmil udhiyah, dari hewan korban, min lahmil udhiyah, dari daging hewan korban, min lahmi, dari daging udhiyah hewan korban, ilal fuqara, kepada orang fakir, wal masakin, dan orang-orang miskin, wasulusa, wasulusa, dan sepertiganya, linafsihi, untuk dirinya, wa'ailatihi, dan keluarganya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, harapan Ustaz kalian dapat mengartikan bahasa Arab ini sesuai dengan yang Ustaz terjemahkan. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan lagi pelajaran bahasa Arab kita ini. Dan Ustaz harap kalian selalu menyimak dan mendengarkan. Dan insya Allah kalau tidak ada halang, nanti Ustaz akan memberikan video-video tentang bahasa Arab. Setidak-tidaknya kalian bisa mendengarkan bahasa Arab dengan baik dan pernah mendengarkan percakapan bahasa Arab. Dan harapan Ustaz, kalian berusaha untuk dapat belajar bahasa Arab ini dengan sungguh-sungguh. Dan salah satu kuncinya untuk kita bisa berbicara dan belajar bahasa Arab dengan baik, kalian harus mampu dan bisa mengaji atau membaca Al-Quran. Demikian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.